Penerbangan balon udara raksasa kembali digelar di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Bertemakan Bersatu, Bangun Bangsa, sebanyak 28 balon udara raksasa dengan berbagai corak terbang dan menghiasi langit alun-alun Wonosobo. Sebelum diterbangkan, balon-balon udara tersebut diberi asap menggunakan kayu yang dibakar di tungku. Agar tidak membahayakan lalu lintas udara, penerbangan balon udara raksasa ini ditambat menggunakan tali dengan batas ketinggian 70 meter. Selain menarik perhatian warga, kegiatan ini juga mendapat respon positif dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Karena gelaran ini dapat mengasah kreativitas warga terutama pemuda Wonosobo. Karena ada balon yang ikut merayakan ya, menghiasi, dan itu sangat khas Wonosobo. Terus kemudian ada senam tadi ya dari Formi, menurut saya itu bagian dari yang tua pun semangatnya muda, dan betapa kreativitas ditunjukkan oleh anak-anak muda Wonosobo. Ukuran balon itu tingginya 22 meter, untuk melingkarnya itu sekitar 40. Kenapa jangan yang ke atas ya kan, biar dibentuk itu. Berapa lama Pak Gabriel? Ini prosesnya kemarin kita bikin 15 hari. Untuk biaya hari, Pak? Untuk biaya itu sekitar 1.500.000. Pak, dengan mengikuti penerbangan balon dari Sumpah Pemuda ini gimana, Pak? Intinya kita berusaha untuk mengangkat ikon di Wonosobo dan menimbulkan semangat para pemuda yang ada di Wonosobo biar semangat untuk kedepannya. Penerbangan balon udara ini bertujuan untuk menyatukan semangat, persatuan, dan rasa cinta para pemuda terhadap tanah air, serta juga sebagai ajang promosi pariwisata di Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan.